Oke, Om Gondrong kembali lagi, Om. Om, tadi sudah pemilihan bahan kenari untuk gantangan ya, Om. Sekarang kalau sudah memilih bahan kenari untuk gantangan, perawatannya itu bagaimana, Om? Iya, perawatan untuk perawatannya, Mas. Ya. Harian seperti biasa lah, kayak burung yang lain, Om. Kita makan, terus TF sama mandi lah tiap hari. Untuk makan, segi makan kita lihat karakternya burung. Oh gitu. Jadi iya. Dari segi makan lihat karakter burung. Iya. Burung birahi kasih makan ini. Iya. Burung pengas birahi kasih ini. Birahi banget pas ini. Berarti gitu. Iya. Oh. Kita harus jeli lah, jeli dalam artian burung ini maunya gimana? Mau kencang atau rendah gitu, Om. Biar maksimal lah di atas. Oke, mantap, Om. Gini, Om, sekalian juga, Om, untuk ilmunya juga, Om. Untuk kalau mungkin burung birahi banget, Om biasanya pakai pakan apa? Kalau birahi banget, kita pakai pakan yang rendah, Om. Seperti tofut. Oh gitu. Iya. Kemudian untuk yang birahi low atau birahi rendah banget, Om. Birahi rendah kita pakai golden, Om. Sama EF-nya itu yang penting kayak jagung, terus sama sayur sendok, Om. Oh gitu. Jadi untuk EF ada jagung, sayur sendok, mentimun pakai juga, Om. Mentimun biasanya kalau pakai kalau mau gantang, Om. Oh, kalau mau gantang aja. Mm-hmm, oh, kalau mau gantang. Jadi untuk mentimun itu untuk burung yang mau gantang itu bagus karena menstabilkan birahi. Nah, oke, Om. Setelah ya. Makan minum, apa selanjutnya yang harus dilakukan, Om? Umbar. Ya, umbar. Umbarnya apain, Om, untuk umbar itu? Umbar agar tidak melemak, satu tidak melemak. Kedua, biar tenaganya ada, Om. Masih ada otomatis nanti lagu durasi lagunya kan panjang-panjang, bisa panjang tiap paling bagus itu seminggu 2 kali atau 3 kali yang harus umbar. Untuk proses pengumbaran seminggu 2 kali atau 3 kali ya. Iya. Itu fungsinya tadi untuk apa, Om? Untuk stamina dia. Stamina, yes. Menambah durasi lagu, durasi kerja juga ya. Iya. Buka tutup rapat istilahnya. Iya. Oke, Om. Makan iya. Sudah, pengumbaran sudah. Selanjutnya apa, Om? Selanjutnya ya seperti biasa, Om, kita lihatlah karakter burungnya maunya gimana. Terus perawatan ya seperti biasa, mandi tiap hari,
terus kebersihan kandang. Kalau di rumah sudah kelihatan enak ya, kita bawa aja ke kandangan gitu. Oh gitu. Jadi cukup simpel juga sih Om ya. Simpel aja. Tentang karakter burung, kesiapan burung. Kalau memang benar-benar sudah siap, birahinya stabil, tinggal dibawa ke kandangan ya. Iya. Oh gitu. Jadi ya, untuk perawatannya tidak ada yang diistimewakan Om untuk bahan-bahan di sini Om. Di sini semua perawatan sama Om, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang di spesialin, nggak ada. Ya itu. Jadi pagi keluarkan, jemur, ya, mandikan, makan minum diganti, tinggal karakter burungnya gimana, kondisi burungnya gimana. Kalau birahi ya kasih pakan rendah, iya. Kalau kurang birahi kasih pakan tinggi. PH-nya juga tergantung. Setelah itu selama satu minggu diumbar 2-3 kali ya, ya. Iya. Terus dilihat kesiapannya, kalau memang benar-benar burung sudah enak, sudah stabil birahinya, baru dicoba di kandang. Iya. Oh, iya, saya seperti itu lah kalau perawatan hariannya seperti itu. Oke, berarti setelah kita mendapatkan burung bahan yang sesuai feeling kita, iya, langkah-langkahnya seperti itu tadi, tinggal kita poles. Kalau sudah siap, kita tinggal bawa ke kandang. Siap. Oke. Terima kasih Om ilmunya, ini sangat istimewa sekali. Siap. Ternyata simpel juga sih. Simpel. Tapi kalau di apa ya, kita lakukan mungkin harus benar-benar membutuhkan kesabaran ya. Kesabaran juga ya. Iya. Karena kan karakter burung kan beda-beda ya. Nikmati aja prosesnya. Oke. Okay, Om, terima kasih Om. Siap. Mungkin ini ilmu yang sangat istimewa buat teman-teman dari Raja, yang video yang sebelumnya kita bagaimana cara mencari bahan. Sekarang video ini adalah untuk setelah mendapatkan bahan, mau apa kita apakan bahan ini, ya kan gitu Om. Iya. Setelahnya untuk poin kuncinya merat menjadi burung gagak. Oke, terima kasih Om. Well, video ini sangat bermanfaat sekali. Semoga kita dilimpahkan rezeki, ya, serta kesehatan juga. Amin. Om, sukses selalu. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.